Halo pemirsa, jumpa lagi dengan channel Umar Pesa. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips tentang bagaimana cara merubah sweater biasa menjadi sweater beresleting. Yang pertama, sweater ini kita garis lurus persis di bagian tengah depannya. Selanjutnya, bagian tengah yang telah digaris ini kita gunting dari bawah sampai ujung atas. Sekarang saatnya kita pasang resleting. Bisa dimulai dari bawah, bisa juga dimulai dari atas, bisa dari sisi sebelah kanan dulu, dan bisa juga dari sebelah kiri. Nah, pada saat menjahit resleting ini, bahan sweater ini agak kita dorong, jangan ditarik. Kenapa? Karena nanti akan berbelok-belok ya, seperti tikungan pada trek MotoGP. Berikutnya kita jahit tindas atau kita jahit dari bagian luar, dari atas ya. Nah, begitu pula saat menjahit bagian atas ini, kain sweater sekali lagi jangan ditarik, tetapi agak didorong pelan. Kalau mau ditarik, kita tarik sedikit saja bagian resletingnya. Berikutnya kita coba resletingnya dulu. Ini resletingnya sudah dipasang, apakah ada yang macet atau tidak. Sekaligus untuk memberikan tanda pada resleting yang belum terpasang, agar nanti pada waktu pemasangan yang sisi sebelahnya ini bisa sinkron dengan yang sudah terpasang. Berikutnya lagi, bagian atas resleting ini kita jahit, kita satukan dengan bagian tutup kepala yang telah dibongkar sebagian kecilnya. Ini dia. Untuk kemudian kita jahit dari bagian luar. Setelah yang bagian ini selesai, kemudian pasang pula resleting yang bagian sebelahnya. Caranya sama. Jadi saya ucapkan selamat mencoba, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe-nya juga, agar Anda tidak ketinggalan tips-tips lainnya dari saya. Terima kasih.